Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sarpil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Kuala ta Ta'ala bi kitabihil karim Auzubillahi minas syaitanir rajim Wa wassayna insana biwalidahi insana حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وبصله ثلاثون شهر حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Tiada yang patut disembah kecuali dia Dialah yang mengandung kerahi nikmat iman dan Islam Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya Bersyukurlah kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pendengar yang berbahagia, tanggal 22 Desember khususnya di negeri kita tercinta ini Indonesia diperingati sebagai hari ibu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengangkat tema kita pada kultum ini yaitu Memuliakan wanita, pendengar yang berbahagia, sejarah tidak mengenal adanya agama atau sistem yang menghargai keberadaan wanita, baik sebagai ibu, anak, istri, atau dirinya sendiri yang lebih mulia dari Islam, ketika wanita sebagai ibu. Islam menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah karena beban yang amat berat yang ia rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan dan mendidik. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan diulang-ulang lebih dari satu surat agar benar-benar dipahami oleh kita. Sebagaimana misalnya Allah berfirman yang tadi saya bacakan pada Mukaddimah Artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapa ibunya mengandungnya dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyapihnya adalah 33 bulan dalam surat al ayat 15. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, siapakah ya yang paling berhak saya pergauli dengan baik, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ibumu, 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 sampai tiga kali, baru ayahmu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan kepada ibu yang musyrik pun Islam tetap memerintahkan untuk berbuat baik Sebagaimana ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar Kepada Nabi SAW Tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik Maka Rasulullah bersabda Ya tetaplah kamu menyambung silaturahmi dengan ibumu Pendengar yang berbahagia Adapun wanita sebagai anak Islam telah membuat sejarah baru. Sebelum Islam datang, anak wanita tidak punya hak dan harga diri. Bahkan banyak yang menjadi korban kebiadaban akibat pembunuhan dengan hidup-hidup. Ketika Islam datang, anak wanita memiliki kedudukan seperti anak laki-laki. Semua sama, sama-sama pemberian Allah. Dalam surat As-Su'aroh ayat 49 sampai 50, Islam mengecam keras pembunuhan anak-anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Itu pun dalam surat Al-Isra ayat 31, Islam menjanjikan surga bagi yang sabar mendidik anak perempuannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa menawak, merawat dua anak gadis hingga akil baligh, maka ia datang pada hari kiamat." dengan saya dan dia seperti ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW merapatkan telunjuknya, artinya saling berdekatan. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan wanita sebagai istri Rasulullah SAW adalah teladan yang paling tepat dalam memuliakan seorang istri. Beliau dikenal sebagai sangat santun dan lembut terhadap istri. tidak pernah berbuat kasar, apalagi sampai memukul. Bahkan beliau sering membantu para istrinya untuk menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Di antara kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau pernah mendahului Aisyah berlomba lari dua kali. Yang pertama Aisyah mengalahkan beliau. Kedua kalinya beliau mengalahkan Aisyah Maka beliau bersabda kepada Aisyah Ini sebagai balasan atas kekalahan yang dulu Siapa saat itu Aisyah sudah berubah menjadi agak gemuk Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan saya adalah sebaik-baik orang terhadap keluarga saya. (Hadis Riwayat Ibnu Hibban) Pendengar yang berbahagia, sedangkan wanita sebagai dirinya sendiri, Islam sangat jelas memuliakannya. Hal ini terlihat saat Islam memberi hak kepada wanita untuk belajar, bekerja, dan beribadah, sama dengan laki-laki. Bahkan, wanita diperbolehkan ikut dalam peperangan diriwayatkan dari Umi Atiyah ia berkata, saya pernah berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak tujuh peperangan saya ada di belakang mereka dalam keberangkatan mereka saya membuatkan makanan untuk mereka mengobati orang-orang yang terluka dan merawat orang-orang yang sakit pendengar yang berbahagia Simpulannya, Islam tidak pernah mendiskriminasikan wanita karena kewanitaannya beberapa aturan yang ditetapkan oleh Islam kepada wanita bukan dimaksudkan untuk menghinakan wanita, sebagaimana tuduhan musuh-musuh Islam, tetapi aturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga kehormatan wanita Muslimah. Telah terbukti dalam sejarah bahwa hanya Islam yang mampu menjaga kemuliaan dan kehormatan wanita. Nasriminallahu wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.